Kami Satreskrim Polres Bogor menindaklanjuti hasil investigasi maupun penyelidikan terkait dengan temuan mayat dalam koper yang ada di wilayah Bogor. Adapun tenggang waktu yang kita lakukan investigasi terkait mencari dan menemukan identitas pelaku maupun terkait rangkaian yang terindikasi yang dilakukan oleh pelaku, ini memang kita mengalami ada beberapa hambatan. Nah, salah satunya itu terkait dengan masalah identitas daripada korban. Karena memang dari TKP yang kita temukan, minimnya saksi, kemudian lokasi yang memang jauh dari pemukiman, itu memang membuat kita agak mempersulit terkait dengan proses investigasi. Hari ini kita coba melakukan upaya dalam hal melakukan sket TKP, kemudian sket wajah terkait dengan yang diindikasikan bahwa ini adalah korban. Kita juga sudah melakukan koordinasi antar lintas, baik mulai dari jajaran Polda, kemudian Polres, termasuk juga dengan instansi-instansi terkait, mulai dari Dishubcapil. Karena memang terkait dengan hasil sidik jari yang kita temukan, bahwa yang bersangkutan posisi sidik jari sudah hancur, sehingga mempersulit kita untuk mengidentifikasi korban. Kemudian juga di sisi lain, kita juga sudah coba menyiarkan melalui media, rekan-rekan media, kemudian baik cetak maupun elektronik terkait mungkin ada informasi orang hilang. Sampai saat ini kami belum menemukan informasi adanya orang hilang. Adapun yang perlu kami sampaikan terkait dengan gambaran awal sket wajah yang kita lakukan oleh tim, memang sebetulnya tim yang memang kita berkoordinasi dengan Bareskrim, indikasi korban seperti yang sudah digambarkan. Adapun ciri-ciri lain, mungkin sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Kapolres Bogor, yaitu adanya luka bekas jahitan bagian perut, kemudian ada luka bekas kecelakaan bagian kaki sebelah kanan. Kemudian juga ada juga kita temukan terkait dengan jas yang ada di dalam koper, di mana jas ini dalam keadaan sobek, kemudian juga posisinya merek Linea SE. Kemudian juga dari hasil otopsi, kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan Puslapor bahwa yang bersangkutan itu berjenis laki-laki, jenis kelamin laki-laki, kemudian tinggi sekitar 183 cm, umur kisaran antara sekitar di atas 40 tahun. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe ya!